sudah datang ya? Iya. Mimi, aku sudah dari tadi menunggumu. Ini aku sudah bawakan becak untuk kita pergi sekarang. Ayo kita sekarang pergi. Ayo, ayo. Tapi aku yang bawa becaknya ya. Boleh, boleh. Aku di depan ya. Tentu saja. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama Mimi dan Pizi. Hari ini, Mimi dan Pizi akan jalan-jalan. Akan bertamasya bersama Upin dan Ipin. Betul kan itu, Pizi? Betul, 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 betul. Wah. Wah, Mimi, kenapa becaknya bisa terbang? Wah, Pizi takut. Ih, Pizi pipis di celana. Ini terlalu tinggi sekali. Wah. Wah, Pizi, kau ini ada-ada saja. Sekarang kita sudah sampai di bandara. Kita harus naik pesawat. Nanti kita akan bertemu Pin dan Ipin bersama Mail dan Aisan. Wah, kau suka kan Pizi? Aku suka, tapi aku takut Mimi. Aku takut dengan ketinggian. Wah, celanaku basah lagi. Pizi, tak usah takutlah. Mimi jago kau bawa becak. Tengok nih, berputar. Wah, Mimi, hentikan, Pizi takut. Ya sudah, apakah kau mau menaiki mobil putih ini? Aku tidak mau, aku mau naik yang lain saja. Kau bilang tadi ingin menaiki pesawat. Mana pesawatnya? Sebentar, sebentar. Mimi carikan pesawat dulu ya. Nah, itu dia di depan sana. Depan sana ada pesawatnya. Oke, kita turun sekarang. Baiklah, Mimi. Kita sekarang berangkat naik pesawat ini, Pizi. Ayo cepat. Mimi, tapi Pizi takut dengan ketinggian. Pizi tak mau naik pesawat. Macam mana lah Pizi ini? Tadi kau bilang ini pesawat. Kalau kau tak mau ikut, Mimi tinggal. Mimi pergi sekarang juga lah kalau macam ni. Mimi, tunggu aku. Aku ingin ikut. Ayolah. Ya sudah, ayo naik buruan. Cepat. Waduh, Mimi, tunggu aku. Mimi pergi duluan saja. Oke, teman-teman, Mimi pergi sekarang naik pesawat ini. Biarkan Pizi menyusul nanti. Wow, tengok. Kita sekarang sudah berada di atas langit, teman-teman. Lihat, semua mobil-mobil terlihat kecil. Wah, Mimi sudah jago mengendarai pesawat. Mimi sudah latihan sejak Mimi kecil. Karena ayah Mimi adalah seorang pilot. Dan ibu Mimi adalah seorang pramugari yang cantik. Oh iya, Mimi harus turun sekarang juga. Mimi akan bertemu Pin dan Ipin di bawah. Mereka sedang berada di tempat pos penjagaan papa polisi. Mimi akan turun. 3, 2, 1. Mimi akan turun. Wow. Tengok teman-teman. Mimi tinggi sekali kan? Wih, Mimi akan buka parasut. Wow. 3, 2, 1. Parasut buka. Sebentar lagi kita sampai di pinggiran pantai, teman-teman. Apakah Upin dan Ipin sudah menunggu Mimi ya? Teman-teman, kira-kira sudah ada belum ya Upin dan Ipin? Pasti sudah datang. Tidak mungkin dia tidak datang. Sana Upin dan Ipin orangnya selalu menepati janji. Apa kata Ipin? Betul. Seperti itu Ipin bilang, seperti biasanya. Papa polisi, assalamualaikum. Wah, ada Mimi. Mimi, sini kemari nak. Tadi ada Upin dan Ipin menunggumu. Tapi kenapa kau belum datang?
Wah, aku sedikit terlambat, Papa Polisi. Mana Upin dan Ipinnya? Sebentar, dia lagi pergi tadi bawa mobil truk tangki. Mimi, kami baru saja datang. Maafkan kami, kami terlambat. Tadi kami mengisi bahan bakar dulu untuk mengisi truk tangki ini. Wah, iya Ipin, Upin, tak apa-apa. Yang penting kita pergi sekarang yuk. Mimi ingin mencoba truk tangki ini. Ipin, ikut. Ya Ipin saja yang ikut, Upin tak usah ikut. Wah, kalian jangan tinggalkan Upin. Upin juga ingin ikut. Waduh, tingginya malah melayang, Ipin. Tak apa kan? Tak apa, Meme. Ya sudah, kita pergi sekarang. Papa Polisi, Ipin dan Meme pergi ya. Upin ingin ikut. Meme, ayo ajak Upin lah. Meme, tunggu Upin. Mimi, tak usah ajak Upin. Biarkan Ipin bersama Mimi saja. Karena Upin suka begitu. Upin suka meninggalkan Ipin. Naik mobil sendirian. Dia tak ajak Upin. Tak ajak Ipin. Upin. Tunggu. Ipin. Tunggu. Tunggu, Ipin. Upin mau ikut. Tidak, sebaiknya kau tunggu sini saja, biarkan Upin bersama Meme. Dah ada kakak Upin. Wah, Upin. Nanti Upin bilang sama Kak Aras dan Opa kalau macam ni. Bilang saja, lagian kan Meme yang menyetir. Iya, Upin bilang saja. Oke, sekarang Meme dan Ipin sedang berangkat, teman-teman. Kita akan pergi. Nanti kita akan berkumpul lagi. Kita akan bertamasya bersama semua teman-teman. Betul kan itu, Ipin? Betul. Meme jago kan, Ipin? Iya, kau jago sekali, Meme, mengendarai mobil. Kau ini sudah punya SIM, ya? Sudahlah, Mimi sudah punya SIM sejak dari kecil. Jadi Mimi suka menyetir. Wah, Mimi emang hebat sekali. Teman Ipin yang paling hebat. Ah, Mimi tinggi sekali. Wah, Ipin suka. Baguslah kalau kau suka, Ipin. Wah, aku turut senang. Kau mau coba lagi tak? Tentu saja Ipin maulah. Baiklah, kita akan coba lagi. Wuhuu, asyik. Wih. Wah, Mimi tinggi sekali. Kita melewati rumah-rumah itu. Wow, keren. Ipin senang sekali. Wah, Mimi, mobil truk kita nyangkut nih. Kita harus turun sekarang juga. Iya, Ipin, ayo kita turun sekarang juga. Ya sudah, kita turun. Ipin, di sini Mimi, tunggu Ipin. Iya, Mimi tunggu. Ipin ke sini cepat, buruan ikutin Mimi. Mimi lapar, Mimi ingin membeli pizza dulu. Mimi ingin masuk ke tempat pizza. Wah, Pizzi, kau ada di sini. Iya, Mimi, aku sedang menyantap pizza yang enak. Kau pesan saja, biarkan Pizzi yang membayarnya. Pak, Mimi pesan pizza ya yang paling enak di sini. Adakah pizza yang paling enak? Wah, tentu saja ada. Ini pizzanya nih. Wah, aku suka yang ini. Aku beli yang ini saja ya. Aku pesan 3. Enak. Aku akan bawakan teman-temanku. Pizzi, nanti kita akan berkumpul ya. Kita akan bertamasya bersama. Baiklah, Meme, nanti aku menyusul. Wah, kebetulan ada Mail. Aku ikut denganmu, boleh? Boleh. Ikutlah denganku. Dua singgit je. Kau ni Mail, segalanya RM2. RM2 semua. Dengan teman sendiri pun dikenain RM2. Macam manalah Mail ni? Aku cuma bercanda aja, Meme. Untukmu gratis kali ini. Biasanya bayar RM2. Ya lah,
teman, dikasih gratis. Jangan bayar-bayar. Kalau bayar-bayar Mimi tak punya uang lah. Tadi Mimi bawa duit untuk beli pizza. Nih, Mimi kasih pizza ya, Mimi taruh di becakmu ini. Kita akan berkumpul bersama teman-teman yang lainnya. Nanti kita akan bertamasya di Bukit Hijau. Kau suka kan, Maik? Tentu saja aku suka, Mimi. Apalagi pizza yang paling enak ini. Aku tak sabar lagi ingin memakannya. Mail, kita berhenti di sini. Di sini? Iya, di sini. Sudah, ayo. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Upin, Ipin, kemarilah. Kami sudah berada di rumah Mail. Mimi, oh Mimi, kami sudah datang semua. What? Wah, teman-teman, kalian sudah lengkap ya? Wah, kalian semua sudah datang. Ayo kita sekarang bertamasya, kita naik bus ini. Kita sekarang menuju Bukit Hijau. Ya, Mimi, tunggu aku. Aku duluan ya. Mael duluan. Pizi sudah masuk nih. Esan ikut. Upin dan Ipin menyusul, teman-teman. Tunggu ya. Yelah, Upin yang terakhir. Ayo kita pergi sekarang juga. Oke, kita berangkat sekarang juga, teman-teman. Waduh, mobil ini menghadang saja. Meme ingin lewat. Sudah, kita memutar saja, teman-teman. Macam mana kalau kita memutar? Tak usah, Meme. Lewat di jalan tadi saja. Kita biar lebih cepat lagi. Iya, aku setuju nih. Ya, sudah. Kita lewat sini ya. Iya. Oke, Mimi akan tambah kecepatan. Mimi. Iya, sana ada apa? Kau nih, jago sekali menyetir sekarang ya. Ayo kita turun. Ayo turun. Mimi sudah turun duluan, kita sudah sampai di Bukit Hijau. Kau ni apa, Mimi? Keren sangat. Macam mana bisa menyetir seperti itu? Aku ingin nak cuba jugalah macam tu. Iya, nanti Mimi ajarin ya. Soal menyetir soal gampang kok. Itu sudah keahlian Mimi dari sejak kecil. Karena ayah Mimi adalah seorang pilot. Dan ibu Mimi adalah seorang pramugari. Iya. Nanti kami belajar bersamamu ya, Mimi. Tentu saja, teman-teman. Pertama-tama kita akan bertamasya di sini dan kita akan berkemah di sini ya.